Halo guys, sebagai channel gua, dan hari ini guys, kalau kalian lihat di belakang gua, terus keliling gua, ini adalah rumah baru dari Gaming House Brutal guys ya. Ya guys, jadi kalian kalau mau lihat proses perpindahannya guys, kalian like dan komen guys, dan lanjut aja ke videonya guys. Let's go! Jadi sekarang kita lagi ya, mau namanya rapi-rapiin kamar gua ya guys. Jadi ini PC gua semua harus gua rapihin, dan ya, mari kita rapi-rapi dulu guys. Capek! Gue baru bangun tadi ya, dan ya gue langsung rapi-rapiin, gue ada packing semua. Ini udah kosong juga lemarinya, nih goodbye pintu rusak. Gue gak akan kangen sama lu. Anyway ntar ya, ini paling gue bener-benerin kabel-kabel semua, paling ini besok semua nih, baru pindah-pindahin PC-nya ya. Jadi ya, tong sampah ada gue bersihin juga, atau ada plastik, mungkin ntar ada sampah-sampah tambahan bisa taruh sana. Koper gue, kita pindahin dulu. Dan ya, itu sepatu gue baru di laundry. Cuma tas kamera gue nih guys ya. Guys, kita harus packing ini ya guys. Si Galon, si Sage, sama si ini ya, siapa? Totoro ya. Jadi kita harus packing mereka. Say goodbye. Kalian akan gue masukin ke koper, oke? Okay guys, barangnya udah makin banyak lagi ya. Gue udah copot-copotin beberapa alat-alat PC gue tuh, kabelnya tuh di bawah ya. Berantakan deh sekarang, tadi dari rapi jadi berantakan. Dan ya, ini PC gue jadi kelihatan sepi ya. Gak ada kamera, gak ada lighting. Tombol-tombol biasa gue untuk record juga gak ada. Speaker juga gak ada. Ini juga subwoofer udah gue copot semua guys, gila guys. Masih banyak lagi guys ya. Let's go, demi pindahan guys. Selesai semua guys, ini kabel-kabel udah dicopotin semua, PC gue juga udah gak ada, udah di sini, terus kabel-kabel semua udah di sini. Nih lihat nih guys, per kabel-kabelan gue banyak banget. Ya, gue udah siap pindah guys, pindah guys, bentar lagi guys ya. Tapi gue perasaan harus turun dulu, guys, ngantuk. Yaudah, kalian lihat ini guys ya, ini udah jam 7 pagi dan lihat sini udah rapi ya, udah rapi semua, organize. Lihatlah ini bang, ini udah kayak kapal pecah anjay. Ini Titanic versi 2 ini, oh my god. Itu guys, oh my god, bersih banget Pin. What's this? It's bersih. Kecuali lantainya ya, lantainya sih masih kayak gak tahu guys, musibah. Musibah apa ini gak tahu nih. Aduh, barang dimana-mana guys. Guys, mereka kayak mau obrol-obrol bareng ya. Jalur nggak satu. Dulu nih guys ya, ini semua harus dinaikin barang segi banyak, naik ke lantai 3 ya. Pindah. Kepala pusing. Ini gue lantai 1. Lantai 3 jauh banget. Lantai 3. Setelah dibersihin guys, ruangannya sepi ya, tinggal PC gua doang. Nanti gua turunin guys karena di bawah ramai banget. Jadi guys, intinya tinggal bantal gua, kasur, sama speaker, ini subwoofer untuk bass sama PC gua. Itu doang. Sisanya udah kosong guys. Udah kosong, udah kosong, udah kosong, semua kosong guys. Damn. Capek banget sumpah, enggak bohong, enggak bohong. Ini pusing pala. Tapi guys, kita harus say goodbye sama saklar paling tolol sedunia ini guys ya. Karena ini saklar yang kendor mulu ya. Kalau disentuh dikit langsung mati PC gua. Jadi kalau PC gua mati ya itu karena itu tuh, saklar tolol gitu ya. Guys, kita mau pindahan guys akhirnya. Damn. Ada barang ya. Udah kosong ya, tinggal PC ledip ya. Damn man. Gua enggak nyangka lu pada mau pindah, man. Bye. Gua masih nanti ya. Yaudah guys, see you on top guys, malah see you on top aja. Swes guys, pala penat ini nih. Ini tinggal anak-anak tinggal nungguin Grab guys. Terus kita akan ditinggal ya. Terus nungguin Rafael gua. Ini mobil bakal ditinggal. Ini mobil juga akan ditinggal sementara mobil waktu. Mobil lu, kemana? Ayo guys, cari ceritanya guys. Mobilnya Ledit tuh kemalingan guys aku itu. Cuman ya udahlah ya. Kan rezeki. Malah bukan rezeki. Malah bukan rezeki. Pin, ini baju default lo kalau lagi pindahan. Selalu setiap celana militer aja. Iya men. Mode angkat-angkat ya, biar sekuat tenaga. Mode militer deh. Ini berarti mobilnya mau dipanasin dulu guys, karena kita mau tinggalin berapa hari, jadi harus dipanasin dulu ya. Dan Kevin pun sedih. Lala move gua udah nyampe. Ini dia tukangnya. Yang itu guys, tukangnya ya. Kita harus mulai angkat-angkat lagi. Betul atau betul? Kita harus angkat-angkat lagi guys. Capek guys.
Ya gue pakai tukang ya guys ya. Kalau angkat sendiri bisa mati gue. Barang-barang gue akhirnya selesai semuanya dipindahin ya. Sekarang gue tinggal nunggu Rafael untuk jemput gue. Kita lihat kamar kita lagi dan ya. Goodbye kamar 2 bulan gue di sini. Bye. I'll never see you again. Guys, ini mendung atau mendung guys ya? Ini udah kayak mau badai guys ya, badai topan ya nih. Aduh, lu lihat tuh. Ini gelap banget. Gila nih gelap banget guys, ini serem sih. Ini fix hujan lebat di sini ya. Bentar lagi badai di sini. Kalian masih belum tahu guys, gua sama siapa nih? Sama si Rafael guys. Si penulis Vivan guys ya, gua jadi supir. Guys, kan gua udah bilang guys. Badai. Ya enggak, Pak? Iya, Pak. Malah nanya mobil sebelah. Waduh, bengkaknya tuh anjir. Ya, Cok. Ini harus pelan-pelan dia, Bel. Bener-bener gak kelihatan, guys. Ini kalau di HP masih kelihatan, guys. Ini kalau di real life, abut semua isinya. Di HP kelihatan sih. Di HP kelihatan, toh. Anjir, untuk gue. Ini badai masih sejam lagi ya, guys. Aduh. Guys, gila akhirnya nyampe. Thank you, Vel, udah nyetirin gue sini. Nih guys, barang-barang gue tadi udah dipindahin ke dalam ya, tuh beberapa. Tuh udah dipindahin sini. Sama meja gue juga udah taruh sini. Cuman nanti kita harus atur ulang semua guys ya. Karena kita gak bisa guys. Gak bisa kalau kamar kita gak rapi gitu. Jadi kita harus tata ulang biar keren guys. Sama juga builder ya. Betul! Yes sir. Oke guys, ditunggu guys. Kita buat videonya ya guys. Tiba-tiba ada Marvel guys. Nih Vel, kita akan reaction kamarnya Kevin ya. Lu lihat dah, pasti ngakak aja. Kalau hujan gini aman gak ya? Aman. Lihat ya. Are you ready? Vel, are you ready? Udah gede dong deh. Beneran kayak ART. Jadi setelah reaction Kevin, dah langsung pulang ya? Iya, langsung pulang. Datang sini cuma untuk lihat Kevin tidur jadi ART. Nah, oke, okay, goodbye guys. Bye. Gue udah habis mandi dan ya, kamar gue udah selesai ya. Kemarin kita lihat ya guys ya, ini masih kosong, ini nanti Asep. Nih, jadi kita barang-barang kita dan damn, kamar gue ya guys, udah jadi guys. Komputer udah nyala, semua udah nyala, mic aman, internet aman. Ya, tinggal finalisasi, taruh AC di atas sana ya guys. Habis kita udahan. Jadi ini udah malam dan saatnya gue mau balik. Jadi gue harus say goodbye to my setup dulu guys. PC gue, kasur gue. Gue balik ke rumah orang tua dulu guys ya. Karena kenapa? Karena AC-nya belum dipasang tadi gue bilang ya. Jadi ya gue mau pulang dulu ke sana, tidur. Senin gue balik ke sini lagi, oke? Okay? Si Kevin baru bangun ya, kita mau pulang. Malah ditutupin Malik. Kasur gue enak banget, Cok. Iya, Cok. Anjir, gue udah liatin lu tadi tidur, anjir. Itu tumpukan jaket gue. Selimutin. Tumpukan-tumpukan. Ya udah, gue cabut dulu ya. Lagi mau cabut sekarang. Gue mau balik ke rumah gue dulu ya. Gak ada AC, Cok. Sauna anjing tuh. Gak ada AC, Cok. Lu kuat ya? Gak kuat, Cok. Gue manusia Antartika, Cok. Dipaksa, men. Iya, men. Mau keluar lagi gue pergi, ya? Kemana? Cabut dulu, guys. Let's go. NFL, cabut tuh. Let's go. Yo, let's go. Capek banget dulu ya. Capek anjing pindahannya. Pasang AC. Pasang AC. Belum ntar tapak. Belum tapak, belum AC. Guys, ini masalah satu udah selesai, masalah muncul lagi air mati. Aduh, guys, enggak bisa mandi, bayang. Aduh, enggak lihat nih dekil dah. Bangsat. Oke, guys, jadi kita cobain AC kita ya, guys. Akhirnya guys, gua nggak tinggal di dalam sauna lagi ya guys. Kamar gua dingin nih, tiba-tiba ada Firman. Iya nih guys, akhirnya nyala ya guys. Kita yang pasti harus mentokin ke bawah guys ya. Mentokin ke bawah. Kita gedein terus guys. Anjing, 18 doang guys. Guys, anginnya dingin banget guys. By the way guys, kita ada orang guys. Kita harus kejar dulu guys orangnya guys. Ada si bos besar guys, tapi bukan yang gendut ya. Yang berotot guys.
Mana? Eh, bos besar datang, bos besar. Tapi gini ya, nanti pokoknya kita harus ke bawah. Kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting buat betul, kalian. Betul. Apa nih, apa nih, apa, apa ini, apa nih? Lu kayak bukan gue tidur di mana? Nih, ini jadi kasur. Ayo. Bantal gue RTX 4070. Bantal mahal lagi. Bantal mahal. Bantal 20 juta nih. Aduh. Enggak, setiap orang yang ngoprok sini harus ditatar. Harus ditatar. Harus ditatar. Ini lagi gimana caranya ganinya ini? Yuk. Enggak, ini emang harus ini ada absen setiap orang sini ya. Itu apaan ini? Buta itu harus gitu. Pedes sih. Belum. Nanti. Ya udah ke matanya. Jangan. Mati rasa dia, Cuk. Ini mikir. Kulit baja, Bro. Terus enggak berasa. Enggak tahu. Coba lu cobain. Ada sih baunya. Tapi enggak berasa sih. Enggak berasa. Sekarang kita lihat kamarnya Malik yang udah jadi nih, guys, ya. Lihat nih, sayang, ada matem. Terus ini kamarnya Malik di sini ya. Lock semua, bro. Lock lah, anjing. Nih guys ya, ini kamera rekomend gue ya. Gila, kamera webcam. Malik. Asli guys, kalau masalah kamera kaze nanya guys. Kamera udah kayak robot anjing. Keren, guys. Keren banget kan guys. Ntar kalian lihat sendiri dah, nih kamera Malik main dewa di channelnya dia dah. Lihat lah. Guys, kita udah selesai meeting besar, brutal. Peraturan demi semua kesuksesan, demi semuanya. Kesuksesan sama guys, ditunggu guys. Nanti ingat kalau ada apa-apa lo laporannya ke gue. Betul, betul. Gua mata-mata dia. Ya udah, pasti order kawan-kawan ya guys. Habis ini kita pergi makan. Kita mau makan dulu, lapar banget. Kita minum ke Rafael lagi jalan. Orang. Yes. Jadi sekian dari video pindahan kita. Sekarang kita lagi mau traveling bareng LSTL Gaming nih. Pada muter-muter ya guys itu guys ya. Hey. Brutal Gang, bro. Brutal Gang is here, bro. It's B, brutal B. B, it's B. B for bitches. Anjing. Ya guys, see you guys next time. Bye bye.